Pemirsa Dawa TV, di video kali ini kita akan melakukan proses pencarian sinyal. Sebelum kita melakukan pencarian sinyal, pertama kita ganti terlebih dahulu mode TV-nya. Langsung kita ganti ke AV, kita menggunakan kabel video. Langsung di situ langsung penulisan ada nampak di sini penyiapan antena ya. Kalau di sini juga bisa oke. Langsung otomatis di sini kelihatan intensitasnya 33 dan kualitasnya 10%. Melakukan proses pencarian sinyal di parabola. Dimana saya terhubung dengan saudara putra melalui HT. Jadi komunikasinya saya dengan saudara putra lewat HT. Langsung kita langsung ke hubungin saudara putra ya. Oke, saudara putra. Oke, oke. Sekarang sedikit, dikarenakan sedikit, pelan-pelan. Kanan, kanan. Oke, kurang-kurang. Coba diangkat sedikit, diangkat ke atas sedikit. Masih belum. Diturunkan sedikit. Belum. Ke kiri sedikit. Ke kiri sedikit. Ke kiri, pelan-pelan, ke kiri. Terus, ke kiri, pelan-pelan. Belum, kiri, dikit lagi. Kiri. Dikit lagi. Kanan sedikit. Ke atas. Oke, pelan-pelan. Dikit lagi. Ke kanan sedikit. Ya. Oke, turun sedikit. Ya, turun sedikit. Oke, put. Dapat. Langsung dikunci. Kunci semua. Sekuat mungkin. Biar sampai enggak kegeser. Kunci rapat-rapat. Nah, ini sudah dapat. Tinggal kita pencarian untuk channelnya. Oke, sudah pas, sip. Nah, sekarang pemirsa Dawa TV, ini sudah dapat intensitasnya 70 dan kualitasnya 73. Ini sudah sangat bagus sudah ya. Kalau semisal mau lebih bagus lagi sampai 80. 80 itu sudah bagus banget sudah. Tapi untuk 70 sudah mantap. Langkah pertama tadi, tekan menu pertama. Itu nama. Ya, ada instalasi. Tekan oke. Oke, nah langsung ke penyiapan antena, tekan oke. Jadi sudah sinyal sudah dapat ya 70 73. Usahakan yang paling gede itu ini, yang kualitas. Ini kualitas sinyalnya di sini. Menu lagi, kalau di remote exit ya. Di remote exit, kita langsung ke pilih saluran, tekan oke. Nah, kita cari yang download TV ataupun yang lain. Download TV ya, langsung download TV. Oke, nah download TV sudah dapat ya. Nah, gitu ya, sistemnya download TV gitu. Download TV ada, kemudian kita cari yang lain. Salawat TV. Nah, jadi kembali ke exit lagi kalau di remote, kembali exit. Exit. Ya, exit lagi. Oke. Oke, pemirsa Dawa TV, barusan kita sudah dapat. Biasanya kan ada kendala, biasanya udah dapat sinyal, itu kok belum pada muncul semua. Itu kita tunggu 15 menit. Tunggu 15 menit, nanti akan muncul semua. Dawa TV, Bahja TV, Selawat TV, Saudi Sunnah, Saudi Quran akan muncul semua dalam waktu 15 menit. Seandainya ada kendala lagi, langsung ke call center kita ya. Di pusat ataupun di cabang.